Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya di perkuliahan kita Untuk mata kuliah database server Masih bersama saya Iman Sofik Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom Kuliahnya menyenangkan Baiklah teman-teman semuanya untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke sembilan Bagaimana UTS-nya kemarin? Semoga bisa mengerjakan semua dan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang database server khususnya SQL server untuk pembuatan tabel. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang namanya database itu salah satu objeknya adalah tabel. Nah, tabel inilah yang nanti akan menampung data-data yang teman-teman inputkan. Misalnya ada data mahasiswa, data mata kuliah, data barang, data dosen dan sebagainya. Nah, dari tabel-tabel yang terbentuk nanti juga akan kita wujudkan menjadi relasi atau hubungan antar tabel. Untuk membuat tabel sendiri di dalam SQL server nanti bisa kita lakukan dengan dua cara yaitu menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio menggunakan menu yang sudah tersedia di database-nya atau juga bisa menggunakan perintah SQL atau perintah query. Oke, okay. untuk yang pertama mari kita coba dulu untuk membuat tabel dengan menggunakan uh, fasilitas yang ada di SQL Server Management Studio. Nah, silakan teman-teman bisa membuka database yang sudah ada. Misalnya di sini saya sudah membuat database bernama DBiman Iman. Nah, di DBiman ini kalau kita lihat di bagian tabel, kita buka lagi. Itu ada sistem table ya kemarin. Jadi tabel-tabel eh, miliknya sistem ini biarkan saja abikan tidak perlu teman-teman otak-atik karena memang Secara otomatis terbentuk tiap kali kita membuat database baru. Kemudian, juga ada yang persis di bawahnya tabel. Kalau contoh di sini, pada DB iman itu ada kategori customer, employee, sampai dengan teritori. Nah, ini adalah tabel user, tabel yang dibuat oleh pemakai. Ya, saya akan mencoba membuat. Uh, nah, ini di sini aja, ya, ini. Sudah baru terbentuk satu, oke. Okay, ini harusnya kosong, coba saya hapus dulu yang sudah ada. Nah, jadi kalau kita membuat database baru, itu akan terbentuk seperti ini: ada tabel dan juga ada sistem tabel. Di tabel masih kosong, belum ada isinya. Sekarang, mari kita coba untuk membuat tabel baru. Untuk membuat tabel baru, caranya cukup mudah teman-teman tinggal bawa ke database di mana tabel tadi akan dibuat kemudian bawa ke dalam tables klik kanan di sini pilih new table nah, Terus bentar, nanti di sebelah kanan akan muncul kolom name, data type, dan elo null. Nah, silakan teman-teman bisa buat tabel di sini. Misalnya saya akan membuat tabel mahasiswa Isinya ada nomor induk Kemudian nama mahasiswa Tanggal lahir dan tinggi badan misalnya ya Nanti untuk yang lainnya teman-teman bisa tambahkan sendiri Oke saya masukkan dulu misalnya NIM Nomor induk mahasiswa Kemudian kita tab Sebelah kanannya akan muncul date uh, chart secara otomatis defaultnya Silakan teman-teman bisa pilih kira-kira tipe data apa yang akan teman-teman tetapkan untuk NIM. Nah, konsepnya sama seperti yang kemarin. Jadi, kalau misalnya ini berisi angka, ya maka tentukan tipe-tipe data angka: ada single, ada real, ada float, dan sebagainya. Kalau ini angka, tetapi tidak digunakan untuk proses perhitungan maka sebaiknya silakan teman-teman pilih yang tipe karakter atau varchar. Ya. Kalau itu digunakan untuk perhitungan misalkan seperti gaji tinggi badan ya berat badan, keuangan misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang tipe angka. Oke, okay. untuk nim karena nanti diisi angka tapi tidak digunakan untuk proses perhitungan ya tidak ada rata-rata nim atau nim tertinggi terendah, maka saya gunakan tipe char. Kenapa saya milih char? Karena umumnya nim ini relatif lebarnya sama. Misalnya 9 digit, 9 digit misalnya. Atau 10 karakter misalnya, maka saya gunakan angka 10. Kalau misalnya nim ke nimnya ini cukup 5 digit ya saya isikan angka 5. Kemudian sebelah kanannya ini ada elonul, kalau itu dikosongkan maka nim nanti tidak boleh dalam keadaan kosong pada waktu mengisinya ya. Jadi harus selalu dalam keadaan diisi. Tapi kalau ini kita tandai elonul, maka nim itu boleh kita lewati manakala pengisian kita tidak tahu nimnya berapa. Oke, saya pilih Elon Kemudian field yang kedua atau kelompok dua saya isikan nama. Nama, ya. Perlu teman-teman ketahui untuk field ini sebaiknya tidak menggunakan spasi ya, walaupun diperbolehkan. Ya, walaupun diperbolehkan. Nama spasi mahasiswa boleh. Tapi menurut hemat saya, maka sebaiknya kita singkat kalaupun nanti terdiri dari dua kata maka disambung aja misalnya nama mhs atau nama underscore misalnya ya dan sebagainya tanda yang bisa dipakai underscore kemudian yang berikutnya data type sama kata tadi nah nama agak berbeda dengan nim kalau nama ini relatif lebarnya bisa beda-beda ada yang panjang ada yang pendek ya maka saya gunakan tipenya varchar varchar nah kemudian nama yang paling panjang anggap saja lebarnya 25 kemudian juga boleh dikosongkan kemudian yang berikutnya lagi saya tanggal lahir nah, saya sambung aja gini ya tanggal lahir tipenya saya pilih date jadi teman-teman bisa mengetikkan huruf depannya langsung ya untuk menentukan tipe datanya atau bisa scroll kemudian mencari tipe data yang sesuai oke saya pilih yang date time yellow 0 juga yang terakhir bb ya berat badan misalnya nah, karena ini angka maka saya isikan misalnya small integer karena berat badan itu kan maksimal cuma tiga digit biasanya ya atau eh, ya maksimal tiga digit lah maka saya pilih yang small integer aja atau kalau memang nanti perlu ada pecahan bisa menggunakan real oke nah kalau udah bisa teman teman simpan kasih nama tabelnya misalnya tabel mhs Ya, Oke. Okay. Nah, nanti di sini akan muncul ada dbo mhs ya. Tanda dbo ini menandakan bahwa itu adalah tabel sistem. Ya, kalau yang eh, ini kan dbo depannya sis sis ya. Kalau yang ini hanya dbo kemudian diikuti oleh nama tabelnya tadi. Nah, nanti kalau kita buka pada dbo mhs ada kolom key, constraint, trigger, index dan statistik kolom itu berisi daftar field yang sudah teman-teman buat tadi. Kemudian ada key, ini karena belum ada kuncinya ya, belum ada pemberikannya, key maka key-nya kosong. Constraint nanti kaitannya dengan pengaturan dan relasi. Oke. Nah, itu cara untuk membuatnya. Sekarang bagaimana cara ngisinya? Nah, oh ya, kalau misalkan teman-teman mau edit tinggal klik kanan, kemudian masuk ke desain, nanti kembali lagi ke sini bisa disesuaikan kira-kira bagian mana yang perlu untuk diupdate atau diperbaiki. Termasuk mungkin mau dihapus ya tinggal klik kanan, kemudian tekan tombol delete atau mungkin mau menambahkan field baru silahkan bisa diketikkan di bagian bawah. Kalau sudah tidak diperlukan lagi bisa di close di belakangnya untuk kemudian teman-teman mengisikan data baru. Nah, untuk menginput data tinggal klik kanan. Kemudian teman-teman bisa gunakan edit top. Ya, edit top. Kalau select top ini hanya fungsinya menampilkan ya, teman-teman. Pilih yang edit top. Nah, nanti akan muncul e, tempat pengisian. Ini masih nol semuanya ya, bukan nol ya. Nol artinya kosong ya. Jadi tidak ada isinya. Sekarang kita isikan berikutnya. 1 2 3 4 5 namanya misalnya Iman Sofik, tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir, teman-teman isikan tahun dulu. Ya, eh, tahun 2000 garis miring diikuti bulan, misalnya bulan 5, kemudian tanggalnya 31. Ya, berat badan misalnya saya isikan 100 eh berat badan ya. 70 misalnya. Oke. Ya, berikutnya tinggal tekan tombol save untuk menuju ke baris yang kedua. Nah, ini otomatis kesimpan. Jadi, tidak usah di-save. Data yang teman-teman isikan itu akan otomatis kesimpan. Oke, saya cek lagi 12346 misalnya Budi Hartono tahunnya 2001 garis miring boleh pakai save juga ya. Yang penting formatnya tahun kemudian diikuti oleh bulan, bulan 6 tanggal 20 misalnya kemudian untuk berat badannya saya sikan 72 ya dan seterusnya teman-teman kemudian bisa apa namanya menambahkan data yang diinginkan sebanyak yang dibutuhkan nah kalau udah bisa di close nanti kalau ingin membuka lagi tinggal pilih select ini kalau ingin membuka saja yang buka saja nah buka saja atau kalau pengen sekaligus mengedit teman-teman memperbaiki bisa gunakan edit tadi sehingga kita bisa mengisi memperbaiki dan sebagainya ya itu untuk cara bagaimana menambahkan tabel baru dengan menggunakan fungsi yang ada di SQL Server Management Studio-nya nah cara yang lain teman-teman juga bisa gunakan pinta SQL. Nah, biasanya ini malah justru yang banyak dipakai oleh para pembuat atau administrator database. memang sekilas akan lebih uh, sedikit akan lebih ribet, ya, tapi akan dikenal oleh banyak uh, apa namanya database yang ada. ya, caranya teman-teman tinggal buka new query saja. ya sekali lagi pastikan nanti posisinya, ya solangi ya new query kemudian seperti biasa kita masukkan ke nama server berikut dengan autentikasinya oke okay. kemudian pada pilihan database pastikan milih di mana akan kita isikan tabel baru tadi kalau kita mau masuk ke sini ya pastikan di DBSKP201A misalnya ya jangan sampai keliru karena kalau nanti misalnya kita ambilnya pub maka tabel yang baru itu akan tersimpan di bagian pub bukan di DB SKP 201 jadi sekali lagi pastikan berada pada posisi database yang sesuai Nah kalau ingin ganti cara yang paling mudah tentu saja pakai menu di sini atau bisa juga gunakan perintah ini use use kemudian isikan nama dari habisnya SKP 201 kemudian teman-teman blok execute atau tekan tombol F5 nanti di sini akan berubah ya ini juga akan muncul perintah comment complete successfully menandakan perintah ini diterima dan berjalan dengan benar oke kalau sudah masuk lanjutkan dengan perintah untuk membuat tabel nah, pakainya perintahnya klik table nanti lihat daftar perintah yang sudah ada sepertinya dulu waktu data pelajaran database atau basis data barangkali sudah pernah diajarkan ya kemudian diikuti oleh nama tabelnya karena tabel MHS sudah pernah ada maka saya isikan namanya klik tabel MHS1 supaya tidak eh, apa namanya bentrokan dengan tabel yang lama kemudian kurung buka boleh ditulis ke kanan ya misalkan sama ya nim nya karakter lebarnya 5 koma kalau pengen boleh kosong not null gini ya nah, ini kalau tidak boleh kosong tapi kalau e, tidak ada not null artinya boleh dikosongkan nanti pengisiannya nim kemudian nama nama saya isikan dengan varchar lebarnya 25 misalnya koma tanggal lahir tipenya date kemudian yang terakhir berat badan tadi tipenya saya gunakan tipe integer atau boleh juga small integer nah formatnya seperti ini ke kanan boleh atau umumnya biasanya e, para desainer database itu membuatnya kayak gini jadi create table nama tabelnya apa kemudian kurung buka nah nama fieldnya itu diletakkan di bagian bawah nah sehingga dengan cara ini kita nanti bisa Membedakan mana yang merupakan nama dari field, kemudian mana yang tipe datanya dan lebarnya. Jadi, kalau sudah pindah ke bawah, ini artinya sudah kolom baru ataupun field yang baru. Kalau ke kanan kan agak susah ya, apalagi kalau nanti jumlah fieldnya itu banyak. Nah, maka kalau sudah kita isikan, langkah berikutnya tinggal kita seleksi, ya blok. Boleh pakai mouse boleh pakai keyboard kemudian execute. Nah, kalau benar oke, okay, ini ada yang keliru. Kolom ketiga di time ya. Ya, di time coba kita ulangi lagi. Ya, oke okay, jadi di time tidak ada dit ya. Muncul komen komplit sage seperti kalau ada warna merah menandakan perintah itu keliru ya, ada yang perlu dicek kembali. Nah, untuk ngecek teman-teman bisa klik kanan di sini kemudian refresh nah, nanti muncul nih di bmhs 1 ini hasil yang baru saja kita ketikkan tadi atau kalau tidak bisa gunakan pintah ini select bintang from kemudian nama tabelnya MHS1 ya ini untuk menampilkan isinya tabel MHS1 nah ini muncul ini nama tanggal lahir karena belum ada isinya kosong ya tapi kalau ini saya gantikan dengan perintah select bintang from MHS saja yang pertama tadi block execute. Nah, muncullah datanya tadi ini. Jadi kalau tadi teman-teman pakainya klik kanan di sini kemudian edit ya atau select top tadi bisa juga menggunakan perintah pada query dengan menggantikan perintah select bintang from. Loh. Sampai sini ada Semoga mudah dipahami ya, bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa teman-teman tulis di kolom chat ataupun di uh, live chatnya YouTube. Oke, okay, kita lanjut lagi kembali ke MH1 ini kan masih kosong ya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Untuk mengisikan tabel yang baru dengan data baru, gunakan perintah insert, insert into, kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya MH1. Kemudian diikuti kata value kurung buka Nah kita lihat urutannya Urutannya adalah yang pertama kali NIM NIM tadi tipenya karakter Berarti ciri khasnya nulisnya harus pakai petik Ada petik NIMnya saya balik 5, 4, 3, 2, 1. Koma Kemudian nama setelah itu Nah nama misalnya saya isikan eh, Fajar Prianto misalnya dan koma tanggal lahir nah, tanggal lahir ngisinya juga pakai petik tapi disikan bulan dulu bulan kemudian diikuti oh, eh, sorry tahun kemudian diikuti oleh bulan ya kemudian diikuti lagi oleh tanggal nah dimulai tahun bulan tanggal yang terakhir BB BB tipenya integer maka bisa kita isikan langsung 65 tanpa menggunakan petik Ya, jadi kalau yang tipenya string atau karakter dan tanggal gunakan petik untuk isinya. Khusus tanggal, maka nulisnya bulan eh, tahun bulan tanggal petiknya boleh ganda boleh juga petik tunggal yang penting berpasangan kalau teman-teman pakai petik ganda maka belakangnya juga pakai petik ganda oke kita coba ya kita seleksi execute nah kalau muncul row affected ini menandakan ada satu perubahan silakan bisa dicek dengan menggunakan perintah select bintang flop tadi atau dibuka pakai edit tadi ya kemudian execute ini nah ini muncul Fajar Prianto yang baru saja tadi kita masukkan nomornya 54321 kemudian namanya Fajar Prianto tanggal lahirnya sekian berat badannya sekian untuk isi lagi yang berikutnya copy aja nih boleh jadi kalau perintahnya sama teman-teman tidak usah menuliskan tinggal di copy saja yang sudah ada 522 uh, misalnya Zainal Mustafa tanggal lahirnya misalnya 2005 bulan 10 tanggal 15 misalnya ya, berat badannya misalnya 62, sama kata di silakan di block dulu, kemudian execute Nah, kita cek lagi salah bintang from boleh tulis lagi boleh juga memanfaatkan bintang sudah ada karena sama ya tinggal blok saja execute nah ini hasilnya nah bagaimana kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan tidak ada ya nah kalau ingin ngedit misalnya uh, ingin menghapus misalnya ada dua menghapus seluruh tabel ataukah menghapus isinya saja kalau menghapus tabel, maka nanti nama tabel berikut isinya akan ikut hilang. Tapi kalau menghapus isinya, bisa kita pilih manakah yang mau dihapus. Kalau menggunakan pintah eh, apa namanya edit di sini, saya rasa mudah ya. Tinggal teman-teman arahkan saja kemana yang mau dihapus, klik kanan, pilih delete. Ya, nah ini memang kelebihan dari SQL Server Management Studio itu eh, difasilitasi dengan perintah yang mudah untuk dijalankan ya, banyak menunya lah begitu nah, tapi kalau ee, mau menghapus seluruhnya klik kanan di sini ini berarti isinya dan nama tabelnya akan ikut hilang tapi kalau menggunakan perintah edit tadi yang hilang hanya baris yang tertentu saja nah bagaimana kalau menggunakan perintah query nah dengan perintah query kita bisa menggunakan perintah delete from kemudian diikuti oleh nama tabelnya ya, WHERE nah, WHERE yang mau dapat sama mana? misalnya yang namanya Zainal Mustafa, maka WHERE nama sama dengan Zainal Mustafa nanti akan kita bahas berlanjut untuk perintah query-query ini ya ini untuk menjelaskan saja perbedaan antara e, manajemen studio dengan menggunakan fungsi query Oke, kita blok. Pastikan sekali lagi berada di database yang sudah e, aktif, ya. Kita execute sekarang. Ya, nah, baru update. Kita lihat yang MHS1, apakah benar sudah hilang. Kita seleksi execute-nya, yang General Mustafa sudah hilang. Nah, ini menghapus hanya baris tertentu atau data tertentu. Kalau ingin menghapus keseluruhan tabel berikut isinya, maka teman-teman bisa gunakan perintah drop. drop table kemudian nama tabelnya apa MHS1 nah, maka ini akan menghapus isi tabel MHS1 berikut dengan isinya jadi kalau isinya ada 1000 orang 1000 data maka 1000 data itu akan ikut terhapus Oke kita coba ya nah, kalau di sini tinggal klik kanan tadi bagaimana kalau menghapusnya pakai pecah query nah command complete successfully sekarang coba kita refresh ini masih ada MHS1 tapi kalau kita refresh di sini maka MHS1 sekarang sudah hilang jadi kalau teman-teman menjalankan pintas seleknya ini ya udah nggak bisa nah, invalid object name MHS1 karena memang MHS1 sudah dihapus sudah hilang nah demikian bagaimana cara untuk membuat tabel di SQL server ya dengan menggunakan fungsi yang ada di SQL Server Management Studio maupun dengan menggunakan perintah query. Nah, kelebihan query itu tadi memang agak sedikit ribet ya, tapi ini bisa kita simpan ya. Jadi misalkan ini suatu waktu kita butuhkan, teman-teman bisa simpan, nih. simpan. Kemudian namanya misalnya ya simpan misalnya taruhlah di sebentar. Nanti di Oke, tugas mahasiswa ini aja ya. Saya simpan dengan nama SIL Query 3 ini misalkan ya, saya save. Nah, ini kalau misalkan ini foto ketika ketutup ya, kita bisa aktifkan lagi ini. Open file, kemudian tadi dicari di D tugas mahasiswa. Nah, ini SIL Query 3 ini. Nah, ini kalau kita aktifkan perintah yang tadi sudah pernah kita tulis akan ditampilkan kembali. Jadi bisa kita gunakan untuk belajar berikutnya atau sebagai dokumentasi dari perintah-perintah yang ada di dalam tabel ataupun database-nya. Ya. Yeah. Itu dulu teman-teman bagaimana cara membuat tabel dan mengolah tabel secara sederhana di dalam SQL Server. Sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami, silahkan dicoba supaya e, bisa. Tentunya, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk memberikan komentar, presensi, disiarkan agar tercatat kehadirannya pada pertemuan kali ini. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.